riwayat sebuah kisah Pangeran Sambernyawa oleh Eko Setiawan. Kegelisahan tak memiliki suara merambat begitu saja lewat mimpi, dan kadang tak pernah mampu ditafsirkan. Seperti wangsit, nyata namun hanya mampu diterka. Bagaimana rasanya ketika ayahmu yang begitu kau cintai hilang dan tak dapat lagi kau jumpai? VOC melenyapkannya, mengirim jauh ke seberang yang entah apa namanya. Mungkin Sri Lanka, mungkin neraka, atau barangkali ke tempat yang tak bernama. Waktu terus saja mendesak kita memapah diri ke tempat yang mungkin semestinya, meski kau sendiri tak pernah merencanakannya. Sebab kau sadar bahwa sebaik-baiknya rencana hanya akan berakhir pada kata rencana jika sang empu tak pernah melaksanakannya. Semula seluruhnya baik-baik saja. Kau dan kolega mangku bumi tak henti-henti memerangi company dan Pak Ubuwono yang keras kepala. Hingga akhirnya Sujanapura menghasut dan mendirikan rasa benci pada hatimu. Berpisahlah kau dengan rekan sekaligus ayah mertuamu. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya, mau tidak mau, kau dihadapkan pada sekutu. VOC, Paku Buwono, juga ayah mertuamu mangku bumi. Berperanglah kau di Kasatrian, Alas Sitokepyak, serta Bukit Kadua. Waskita entah dari mana datangnya hingga penglihatan dan pengkhianatan mencengkrammu seperti halnya takdir. Ia bisa saja kau benci, tapi tak bisa kau hindari. Seperti mimpi yang tumbang, perjanjian Gianti mengantarmu pada keresahan tak terperi. Mangkunegara tak bisa bertahan sendirian, bukan? Tak ada sauh yang mandaskan kapal, tapi ingat, tiada pula kapal yang melaut tanpa layar. Sepakat adalah satu-satunya pilihan di antara jalan yang dapat kau pilih sendiri. Untuk apa, tanyamu, melahirkan perdamaian? Jawab seseorang. Terkadang dalam sebuah peperangan aku menemukan sebuah perdamaian. Perjanjian salah tiga disepakati. Kau, VOC atau company, Pak Kubuwono, dan tentu ayah mertuamu mangku bumi menyetujui. Jadilah kau Pangeran Adipati Michi di penjuru Kaduang,
Laroh, Matese, juga Gunung Kidul. Berkuasa atas tanah 4.000 cacah. Hingga akhirnya, suatu masa yang hidup akan mati. Seripah itu datang juga padamu. Senen Pon, 16 Jumadil Akhir, Windu Adi, Wuku Pahan, Mongso Kapitu, Tahun Jimakir, 1722. Rebahlah kau di mengadek. Tempat di mana kau sebelumnya bersabda. Rumongso melu handar beni, wajib melu hang rugepi, serta mulat sariro hang rasa wani. Gelisahmu bukan sekadar mimpi. Karanganyar 2020.